Halo, oke guys, sekarang kita akan membuka 10 goal card karakter. Apa yang akan kita dapatkan? Guys, ini second akun kita, second akun saya. Oke, let's go. Oh, Quan Chi, mantap. Oke, Dragon Essence. Oke, level up. Yang kedua, guys. Kutalkan Sun God. Oke, mantap. Kita sudah pernah punya juga di sana, di akun utama kita. Yang kedua, Keno. Oke. Yang ketiga, guys. Aduh, kutalkan yang Blood God. Oke, mantap. Yang keenam. Oh, yang ke berapa ini? Kung Lao. Oke, Kung Lao. Not bad. Oh, Kenshin. Oke, no problem. Kenshin. Oke saja ya. Bagus dia. Selanjutnya, guys. Scorpion Ninjutsu, guys. Alhamdulillah. Mantap, mantap, mantap. Next. Oh, Johnny Cage. Oke, mantap juga itu yang double stem itu. Selanjutnya, Ermac. Tidak apa-apa, Ermac. Yang terakhir, guys. Sub-Zero Grandmaster. Mantap, mantap. Oke, okay, nice. Mantap-mantap semua. Sekarang kita akan coba main di Faction War, guys ya. Di mode survival mungkin. Aduh. Jangan survival lah. Di mode quick play saja. Kita bermain bersama Liu Kang. Kita combo ini. Martial Artist ini. Sub-Zero dan Ninjutsu. Nah, ini dia. Kita pasangkan dulu item, guys. Weapon, armor, accessories. Lalu di sini. Oke, mantap. Kita naikkan dulu. Ini dia God Liu Kang kita ke level 19. Ini kartu andalan saya, guys. Oke. Let's go.
Karena petir kayak bagaimana guys, mantap sekali kan Liu Kang kita ini. Petirku bos. Mantap, level 5 semua. Kita upgrade dulu skill mereka guys ya, mau upgrade skill dari Liu Kang. X-ray nya kita nyalakan guys. Kita akan lihat sama-sama kekuatan dari Godfire Liu Kang. Kita akan bunuh Sheng Tsung dulu guys. Setelah bunuh Sheng Tsung, kita akan defend terus supaya bar kita terpenuhi. Kita akan di sini bertahan terus ya supaya bar kita naik. Aduh lambat tapi guys ya. Aduh keburu mati dia guys. Aduh bagaimana di sini. Tunggu sabar, kita akan melihat fatal blow dari Godfire Liu Kang. Kita perlu ini guys, musuh yang rada kuat untuk memancing kekuatan dari Godfire ini guys ya. Saya penasaran, belum tahu juga kekuatan Fatal Blow dari Liu Kang guys. Aduh sakit guys. Tapi kita bertahan begini guys ya supaya bisa terbuka kekuatan dari Godfire Liu Kang guys. Belum bisa guys. Kita harus mencari musuh yang lebih kuat guys. Bagaimana ini guys?
kita ganti dulu guys, pakai ini saja. Dia memberikan 6% power generation supaya lebih cepat dia guys ya. Mama itu mamam lagi tuh. Aduh sakit. Aduh payah ini, kerucuk-kerucuknya cepat mati dia. Gimana ini guys, mati semua orang-orangnya guys. Susah sekali itu membuka fatal dari God Fire Liu kayak gini guys. Kita ini sama-sama penasaran guys, jadi harus tahu ya bagaimana. Aduh, kurang ajar ya pasifnya guys. Aduh mati cok. Aduh mati guys. Susah guys, memang susah sekali guys. Sub-Zero Lin Kui. Kayaknya bisa guys, ini guys. Ayo dikit lagi. Aduh, harusnya biarkan kita diserang guys. Oke, sekali lagi the last. Kalau ini gagal ya kita ketemu lagi di video besok guys ya. Aduh, kenapa cuma level 1 pasti cepat moket mereka. Ganti guys ya. Nah, ini dia Noob Saibot. Kita lawan Noob Saibot guys ya dulu. Let's go, baby.